Channel, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan vlog hari ini saya mau masakin buat Mika gitu. Dan akhir-akhir ini nih, kalau saya lagi nggak sibuk dan ada waktu gitu, saya masakin buat Mika itu setiap hari. Jadi aku bikinnya tuh minimal 2 kali makan gitu. Kalau kayak sekarang tuh aku bikinnya pagi sebelum makan siang itu, jadi aku kasih ke dia itu untuk lunch sama dinner gitu. Kalau aku bikinnya sore gitu, aku kasih dia untuk makan malam sama hari berikutnya, lunch hari berikutnya gitu. Aku sendiri orangnya picky gitu loh, agak bosenan gitu loh. Jadi aku takut cuma dia juga bosen gitu loh. Well, no wonder kalau orang tuanya picky, anaknya juga pasti picky ya nggak sih? Makanya itu aku cuma kasih maksimal 2 kali makan aja. Dan keseringannya tuh aku bikinnya lebih ya. Dan it's okay, it's totally fine. Karena kalau lebih itu aku taruh di kontainer-kontainer kecil gitu. Jadi aku masukin ke freezer gitu. Terus nanti kalau misalnya suatu saat nih aku lagi sibuk dan aku nggak punya waktu untuk masakin dia tuh, aku tinggal defrost gitu loh. Jadi aku keluarin taruh di fridge, kan aku freezer tadi ya. Jadi aku keluarin, aku taruh di fridge. Jadi over the night. Nanti kalau misalnya kayak hari, jadi kayak kemarin tuh untuk besok, maksudnya kalau aku lagi besok mau mau sibuk nih, mau kemana kemana gitu, mau jalan kemana gitu dia, jadi aku udah mikir, oh besok aku nggak bisa masak, jadi aku kasih masakan yang ada di freezer itu aku taruh di fridge gitu, jadi over the night gitu ya. Atau untuk saat itu juga kalau misalnya aku tiba-tiba nggak bisa masak gitu, langsung aku panasin aja, jadi gampang gitu loh. Jadi well, aku tunjukin apa namanya cupnya ya. Jadi cupnya seperti ini nih. Kalau misalnya nanti makanannya tuh apa temennya sisa, jadi aku taruh di kontainer-kontainer seperti ini. Hari ini aku mau bikin Mika Head Red Chicken Soup. Sesuai dengan namanya, kalau red soup itu base-nya adalah tomato sauce, tapi bukan kecap ya. Jadi tomato sauce-nya bisa pakai yang dari can, yang seperti ini. Seperti ini jenisnya tomato, regular tomato, atau yang jenisnya tomato plum itu. Dua-duanya bisa dipakai. Kalau kalian nemu yang tomato cherry gitu juga bisa, tetap bisa dipakai gitu loh. Tapi ini apa tuh namanya, chop ya. Jadi nggak halus gitu. Jadi kalau kalian mau apa tuh namanya, maunya yang halus gitu, bisa di blender. Ini agak agak cang gitu loh. Ada apa, dicop itu apa sih, dipotong kecil-kecil gitu loh. Takutnya kalau apa tuh namanya, kalau seusia Mika 15 bulan 16 bulan aku masih agak sedikit khawatir, takut dia apa sih nyangkut apa sih di tenggorokannya. Jadi sebaiknya di untuk baby yang umur apa sih, masih young baby gitu, sebaiknya di blender dulu. Atau kalau kalian beli yang passata itu apa tuh, tomato sauce yang apa namanya, yang soft banget gitu. Tapi kalau nggak ada passata seperti ini pun juga nggak apa-apa, cuma kalian tinggal blender aja sendiri. Dan kalau kalian nggak nemu tomato di can seperti ini, di kaleng seperti ini, kalian bisa bikin sendiri. Dan aku udah bikinin vlognya waktu ini, kali gimana caranya bikin homemade tomato sauce, dan kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Oke, dan hari ini aku pakai yang sebenarnya aku pakai yang apa tuh namanya, yang aku buat sendiri kapan hari itu di video sebelumnya itu, kan aku masih ada di freezer dan aku defrost, taruh di fridge semalaman. Jadi dan saya ini sedikit saya apa namanya saya
saya blender kan, jadi sedikit smooth gitu. Kalau ini kalau nanti nggak, kiranya nggak cukup gitu, ntar aku mau pakai yang can aja. Nanti saya mau catatin all detail ya, tentang bahan-bahan dan berapa banyak bahan-bahan yang dipakai untuk membuat Hertira Chicken Soup ini, sama detail buku yang saya pakai gitu. Terus untuk berapa banyak apa sih setiap ingredient, setiap bahan-bahan itu nggak harus sesuai dengan resep, tergantung aja, tergantung seberapa banyak kalian mau bikin, terus tergantung punya apa aja sih, seberapa banyak vegetable atau ingredient yang kalian punya di rumah. Nggak harus bikinnya tuh banyak sesuai dengan resep. Mari kita mulai memasak. Jadi bahannya itu ada olive oil, saya pakai Napolitana. Kalian bisa pakai brand lainnya, it's okay. Terus ada onion sama garlic, ada oregano, ada sayuran itu yang sudah saya potong-potong ya. Ini ada paprika, ini ada kacang merah yang atau kidney bean, ada wortel, ada jagung, ada ayam. Ini ayamnya sudah saya steam, sudah saya potong-potong, sudah saya masukin freezer. Tapi kalau kalian mau yang apa tuh, kalau mau yang fresh is really absolutely fine, absolutely perfect. Dan ini ada tomato sauce. Nanti kalau sekiranya kurang gitu, nanti saya mau pakai yang apa tuh nyemek, yang seperti ini, yang di can. Terus ada stock cube. Saya nggak mau pakai yang ini khusus untuk baby ya. Jadi apa tuh namanya herb itu, spice-nya itu nggak terlalu banyak, jadi minimal gitu loh mas. Jadi ya untuk baby gitu, aku segini, dan aku cuma kasih seberapa ya, seperempat gitulah, seperempat, tergantung kalau banyak ya aku kasih setengah, kalau nggak begitu banyak aku kasih seperempat gitu. Jadi kita tuangin dulu olive oil, jangan terlalu banyak, sekiranya aja mungkin setengah atau satu sendok makan. Nah, biarin panas dulu ya. Terus, oke, sebentar. Terus masukin bawang bombay, onion sama sama garlic. Diaduk-aduk sampai ya kira-kira layu gitu lah. Sizzling kan, ini tadinya udah panas ya. Lalu masukin wortel, wortel, karena wortelnya itu kan apa namanya keras ya, jadi wortelnya dulu yang di apa tuh, yang dimasak gitu, biar kalau semua kan jadi yang lain udah matang gitu, carrotnya masih, wortelnya masih ini keras, jadi wortelnya dulu, wortel sama pepper sama paprika,
paprika. Gitu. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Kita aduk-aduk sebentar. Terus diaduk-aduk, terus ditutup. Dan kita diaduk-aduk ya, kita tutup pancinya sampai 10 kita tutup pancinya 10 menit ya, tetap diaduk ya, nanti gosong. Terus karena terus aku masukin jagungnya ya, karena jagungnya ini fresh, jadi aku masaknya nggak di akhir-akhir gitu, karena dia masih fresh, jadi masih keras gitu, masih mentah gitu. Tapi kalau di menunya tadi apa di bukunya dikatakan kalau ditulis kalau nanti akhir-akhir gitu, tapi kan dia mungkin kalau yang pakai jagung dari Ken itu kan udah mateng ya, udah mateng, jadi nggak perlu lama masaknya. Masukin passatanya, aku masukin tomato sausnya, aku nggak langsung banyak aku kasih passatanya ya, jadi cuman dimasukin di tuangnya ada aja sedikit, nanti kalau kurang kan masih bisa ditambahin lagi gitu loh. Terus karena tadi pakai stock cube jadi harus pakai air gitu. Aku pakai seperempat stock cube-nya ya, seperempat. Terus aku tambahin sedikit air. Well, tergantung kalian untuk thickness berapa sih, mau seberapa kental supnya. Ini. Terus kalau mau masih kalau supnya mau watery banyak kuah ya ditambahin lagi, tapi kalau agak kental gitu sedikit air ya, jangan banyak-banyak airnya gitu. Terus aku kasih oregano, jadi aku kasih oregano gini ya. Ini mau cerita sedikit. Di sini itu di UK dianjurkan kalau baby itu dari umur yang baby lah, itu udah dari yang baby lah diperkenalkan untuk merasakan atau dikasih banyak makanan. Maksudnya different makanan gitu. Kayak daging, bumbu-bumbuan gitu, karena kenapa, biar nanti kalau dia besar, udah besar itu enggak makannya gampang gitu loh, enggak picky gitu loh, seperti Mika dulu waktu dia dia umur 10 bulan atau gimana gitu, atau 20 bulan gitu, aku udah masukin bumbu-bumbu kayak oregano, kayak jinten, cumin, kayak koriander, tumbar gitu, udah aku kasih gitu loh. Ya enggak harus banyak, tapi sedikit aja. Yang saya katakan tadi, kalau saya pakai frozen chicken. Ini yang sudah aku rebus, sudah aku steam dan aku potong kecil-kecil gitu. Dan yang pakai fresh chicken itu bisa dimasukin sekarang gitu ya. Terus saya masukin
kacang merahnya. Ini dari Ken juga, dan pasti cepet, ini udah mau hampir matang. Coba aku cicipin dulu ya. Well, udah hampir mau matang. Yang apa tuh namanya, yang enggak, yang takut rasanya kurang bumbu atau apa tuh rasanya blend gitu, it's okay, baby nggak akan komplain, nggak kayak orang dewasa kurang ini kurang itu. Tapi kalau baby, mereka nggak komplain. Jadi kalau mereka nggak suka, nggak dimakan gitu aja. Tapi kebetulan anak saya Mika, she's kind of a good eater. Jadi aku kasih apa aja, dia seringnya makan gitu loh, nggak yang picky gitu loh ya. Seperti tadi mungkin karena memang dari yang age gitu, dari dia kecil, maksudnya Wells, dia masih kecil, masih baby sekarang ya. Dari kemarin-kemarin aku kasih dia apa sih segala macam makanan gitu yang as long it's safe, as long it's good for baby, ya aku kasih dia. Dan juga bumbu-bumbu seperti tadi, mungkin itu juga ya kenapa anak saya gampang makannya gitu loh. Dan seperti aku saya katakan tadi, kalau saya suka frozen apa namanya daging atau apa temennya ikan yang sudah saya masak, terus saya masukin ke freezer. Kenapa? Karena bagi saya untuk saat ini saya lebih suka seperti itu, karena mempermudah buat saya. Jadi kalau hari ini dia makan chicken, besok dia makan salmon atau jenis ikan yang lain gitu, saya tinggal masukin ke tinggal defrost aja gitu loh, jadi saya panasin gitu. Jadi bayangkan, kalau menurut saya, kalau ayam dada yang segini gitu kan, dia makanya cuma sedikit kan, ayamnya dia kan nggak makan banyak, jadi masih sisa banyak juga. Dan saya waktu dan untuk ngabisin mungkin saya nggak mau, karena apa? Memang untuk makanan baby itu nggak saya kasih garam, mungkin sedikit merica, jadi rasanya blend seperti itu tadi. Jadi mungkin saya juga sendiri sudah kenyang gitu, jadi aku nggak mau ngabisin gitu loh. Dan kalau seperti ini saya suka, jadi seporsinya dia nggak terlalu banyak. Jadi makanya kenapa ini nggak saya campur, karena ini nanti saya panasin dulu. Jadi kalau saya nanti kalau udah matang ini aku mau taruh di mangkok untuk dia seporsinya, sebanyak porsinya dia gitu. Dan ini saya mau panasin di apa tuh namanya botol heater gitu loh, untuk manasin botol gitu kan, seperti ini. Jadi ini tuh cuma satu kali makan aja buat dia gitu. Oke. Udah hampir matang, mari kita tutup lagi. Dan hampir matang. Mari kita cek apakah supnya sudah matang atau belum. Mari. Sebentar ya. Jadi ini supnya udah matang. Ya enggak, warnanya itu enggak beda-beda amat seperti kayak yang di buku ya. Mari kita cek apakah sudah matang ini ayamnya. Udah matang. Mau campurin ayam yang sudah saya angetin di dipanasin di apa tuh, udah saya angetin di botol apa sih, heater gitu. Aku masukin ke supnya Mikila, karena udah matang aku campurin ya. Oke. Kayaknya ini kebanyakan deh ininya, ayamnya. Nggak apa-apa deh, pasti dia suka. Oke. Pernah kasih garam ke semua makanannya. Jadi, biar ada sedikit rasa creamy dan sedikit asin gitu, aku kasih dia cheese. Ini cheddar.
Ini optional, jadi kalau nggak mau pakai cheese nggak, udah enak banget. Ini ada rasa apa manis-manisnya, ada ayam, rasa ayamnya gitu, ada ayamnya gitu udah. Jadi kalau nggak pakai cheese nggak apa-apa. Tapi aku mau kasih dia cheese, taburan cheese.